Hello, bagi bantu channel Manaz Had. Okay. Semalam, Iwan memang nak kena dengan kita orang. Sebab dia pandai. Dia betul-betul kena dengan kita orang. Jadi, hari ni Iwan bagi Iwan rehat. Memandangkan sehari nak settlekan pasal tunang dia. And banyaklah dia nak jumpa creative family lah. Apa sahaja lah. Jadi, kita akan mulakan konten kita dengan mingguan konten partner kita sebenarnya. So, konten partner kita yang baru, saya akan announcekan kat korang. Dan kedua adalah berkenaan dengan apa yang kita dapat daripada cerita Iwan ni. So, Am nak nampak daripada setiap benda korang ni, korang boleh ulas situasi yang berlaku dan korang boleh ulas pasal diri korang dan kawan-kawan korang kat sini. Baik, kita akan start dengan Hakim dahulu. Sebab Hakim selalu duduk ujung, kita bagi Hakim. Hakim, sebelum Am announce ke pasal content partner ni kan, actually Am nak tanya Hakim lah. Okay, apa yang Hakim nampak tentang benda ni sebenarnya? Maksudnya? Iwan. Intel. Yang aku nampak ialah Iwan ni bagus, dia pandai sebenarnya. Dia pandai menipu kita. So kerja dia clean. Bagus lah Iwan, respect. Ada tak dia seiras-iras dengan cara Hakim ke, ada tak? Tak, tak sama. Sebab Hakim ni more to baik sikit, jujur. Siapa setuju? Tak, biar cakap. Siapa setuju angkat tangan? Apa dia? Kalau ada bantahan nak cakap, bagi pakai mic ke? Luna setuju. Okay, teruskan Hakim. Teruskan Hakim. Ha? Dah tu je rasa. Tu je? Okay, semua setuju? Hai? Ada bantahan nak cakap? Hai? Dia pengajaran ni. Ada siapa bantahan nak cakap? Baik. Ha? Baik. Nak ada bantahan? Nak angkat mic? Angkat tangan? Minta mic kalau ada bantahan? Tak ada? Tak ada. Okay, tak ada. Kita bagi next. Okay, yes. Cuman. Apa yang Cuman nampak tentang situasi ni? Macam bagi Cuman, untuk situasi Ika dengan Ika pula, sorry, untuk situasi Iwan dengan tunang dia, lepas tu dengan Intan, dekat sini dia banyak pengajaran lah yang kita boleh ambil. Antara dia berlaku jujur dalam perhubungan tu. Contohnya dia Iwan sebagai lelaki, dia kena jujur lah sebelum, sebab bila dia tak jujur, kalau orang dapat tahu, dia lagi sakit lah benda tu. So macam sebelum-sebelum ni pun, daripada cerita Cuman juga, Cuman dah declare benda tu awal-awal. Macam Cuman jujur awal-awal, Cuman dah tak ada perasaan dekat siapa-siapa, sama ada Wawa ke Awin ke ataupun siapa-siapa. So jujur ni adalah salah satu, orang kata apa, benda yang paling penting lah dalam hidup kita, untuk nak buat circle-circle kita, orang-orang terdekat kita ni, kata apa, respect lah kita. Okey, nama yang petik ataupun orang luar, siapa yang nak bersuara? Yang setuju ke tak setuju? Agak tangan. Okey, meh. Okey, memanglah Cuman dia ada declare pasal dia tak ada perasaan dekat Wawa dengan Awin. Tapi dia tak jujur kalau apa yang dia buat. Contohnya tindakan dia lah, macam dia keluar dengan others girl ke, dia buat apa-apa lah. Keluar dengan others maksudnya? Maksudnya perempuan luar ke apa, ha? You tak jujur benda tu. I dapat tahu sendiri. Ni cerita bila ni? Cerita lama lah, ha? Sebelum ni. Tak, cerita bila ni? Kenapa tak ada jawab? Okay. Okay je. Yang tak, tu dia tak jujur, itu je lah. Tapi tu lah, perempuan kan suka mengungkit. Bukan mengungkit. Tak kesedaran. Okay, next. Syah. Apa, Mat? Okay. Pengajaran tentang cerita Iwan. Pengajaran dia, janganlah menipu. Sebabkan... Okeylah. Okay. Okay, 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 okay. Don't lie. Dia cerita Iwan ni. Kau jelah. Okey, dia cerita Iwan ni, kita boleh ambil pengajaran yang family tu penting dalam hidup. Yeah. Janganlah menipu sampai menangis air mata lelaki-lelaki yang gentle-gentle. Hakim tak pernah nangis. Ezrik yang tak pernah nangis. Okey, Syah. Ada tak kait dengan cerita Syah dalam cerita dia? Tak ada. Okey, ada siapa-siapa setuju kat sini? Apa? Tak. Syah tak pernah menipu ah. Hey. Setuju ke tak? Tak setuju tu pun sini. Next. Setuju semua. Semua setuju. Okey, next. Rick.
Waras. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita Iwan Intan dengan tunang dia, kita kena respect perempuan lah sebagai seorang lelaki. Contohnya macam kan masa tunang dia cakap, okay tak apa dia bagi dia masuk kerja sini semua kan, tapi Iwan yang macam seolah-olah pijak kepala dia, tak respect, macam call tak angkat awal-awal tu, chat tak balas. So benda tu dia akan jadi main kepercayaan diri perempuan tu terhadap kita lah. So nanti kalau kita buat macam tu, makin lama makin pudar kepercayaan dia. Lepas tu dia pula dapat tahu sendiri yang kita macam ni, macam ni, macam ni belakang dia. So benda tu boleh hilangkan kepercayaan and rosakkan mental seorang perempuan. Apa yang Rik boleh bawa berkait dengan cerita Rik? Berkait dengan cerita Rik, sebab Rik seorang yang kuat menipu. Kuat menipu dan juga Rik macam Rik selalu bagi peluang dekat orang tu, tapi orang tu macam makin lama makin menjadi-jadi lah. Siapa setuju? Tapi bukan. Setuju? Setuju tak? Okay, kalau setuju kita proceed. Adam next. Okay, apa yang ada nampak? Apa yang kita boleh pelajar daripada kes apa cerita Iwan ni ialah kita perlulah setia kepada pasangan kita. Tak apalah, tak apalah. Ada gambar kat atas. Berikan penerangan. Tak apalah, biar dia cakap. Korang bagi dia peluang cakap. Okay. Kita kena setia kat pasangan kita. Okay. Kalau kita ada buat salah ataupun ada terguriskan hati kita punya pasangan, kita kena minta maaf dan mengaku kesalahan kita. Kan Ilya? Betul tak? So kalau kita macam ada partner yang lain, and then sampai berita tu dekat pasangan kita, kita kena minta maaf kat dia dan mengaku kesalahan kita. Awak setuju tak? Kesimpulan. Setuju tak? Setuju. Awak setuju. Halo. Okay, next. Next, Aira. Itulah, apa yang ada cakap tu betul. Okeylah, sekejap. Sebelum Aira, kita bagi Am boleh tak? Boleh tak, Am? Okey. Sebelum korang nampak Aira bercakap macam tu, okey. Apa yang nampak dari cerita Iwan ni sebenarnya? Sebenarnya, memanglah salah Iwan. Tetapi, sometimes lelaki ni dia tipu mesti ada sebab. Dia mesti ada sebab. Tipu sebenarnya. Dia mesti ada sebab. Macam Rik ngaku tadi. Belum lagi. Sebab Rik cakap tadi, Rik kuat tipu kan? Okey. Rik, setiap hari menipu ke sebenarnya? Tak tanya. Rik, setiap hari menipu tak? Setiap hari ada satu tipu. Okey. Kenapa wujud yang tipu tu? Sebab? Sebab untuk mengelakkan pergaduhan. 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 Antara contohnya macam kalau kita contoh kita kan rapat dengan orang tu. Ya sayang. Kita rapat dengan orang tu. Lepas tu kita macam nak cakap masa keluar kita nak keluar dengan dia. Tiba-tiba ada benda yang tak kena, ada orang ganggu. So kita tak nak bergaduh, kita bagi alasan. Macam kadang kita keluar dengan orang lain pula macam dia salah faham. Ada kawan dia. Betul. Dia je salah faham gitu. Okay, so setuju tak dengan statement Rik? Tak. Okay, setuju tak apa yang cakap? Tak. Setuju. Tak setuju. Okay, bagi dia nak cakap apa yang tak puas hati sangat. Okay. Perempuan ni dia boleh tolerate tau tak? Okay. Kau cakap lah apa kau nak tipu tu, kau bagi dia tahu. Contoh, kalau situasi Iwan ni dia nak kena buat konten dengan Intan macam ni kan. So, perempuan tunang dia akan cakap, boleh je buat macam ni, tapi rasa yang ni janganlah macam tu. Itu. Benda tu boleh berbincang benda tu. Tak perlu nak menipu satu hari satu tipu tu. Tak perlu. So, ada situ. Okay. Tipu ni antara contohnya macam ni lah. Okay, awak dah makan? Tak. Sebab apa? Sebab kita ni kesian kan dia, biar dia pergi makan dulu. Kita lapar tak apa. Yang penting dia kenyang. Hah? Mana nak tanya dia? Tanya Ilya lah. Kan Ilya kan? Inilah satu tipu senat tu. Macam Adam lah. Adam sekarang ni, Adam jujur lah. Adam dengan siapa sekarang ni?
Tak tahu kawan kan? Tipu lah tu. Tak, tipu satu juga. Ada pun tipu juga. Okay, so so lelaki ni dia tak lari dengan rahsia. Dia rahsia, orang panggil rahsia lah. Ayat-ayat. Tak lari dari menipu. Itu je point dia. Menipu ni bukan sebab kita tak sayang dia. Kita sayang dia. Tapi kita nak elakkan pergaduhan. Sayang apa menipu? Okay, apa yang tak buat hati? Hana, Naika. Kan ambil mic. Tu je, sayang apa yang sayang apa menipu? Maksudnya kau pernah kena tipu ke? Pernah lah. Macam Hakim cakap. Hakim cakap I dengan dia kawan je padahal dah declare ke apa? Dah declare lah. Cerita dah declare. Serius lah, dah declare siapa Hakim? Tak tahulah. Hakim dah declare siapa Hakim? Dengar-dengar je. Habis tu Alian tu dah declare dengan Alia, lah kau kenapa? Betul ke Alia? Dah declare ke Alia? Betul kan? Daripada itu lagi tak mengaku-ngaku. Itulah salah satunya, perempuan pun tak lari dengan menipu. So Alia kena faham lah. Dah declare dengan Alia. Kau cakap declare, kau cakap tak kawan. Lepas tu time ada masuk, tiba-tiba kau jadi lain. Aku pun pelik lah. Sebab dia jealous. Alia tinggal. Oh, dah itu declare kan apa? Mana satu ni? Next, Aira. Pengacara dah bercerita Iwan ni. Bukan. Pasal lelaki kan, dia kan kalau LDR sikit kan dia mesti nak cari. Dia kalau ada perempuan lain, dia mesti yang kelupa yang lama tu. Itu biasa. Saya tahu dah lelaki memang macam tu. Kenapa pula? Kenapa Aira keluar kat statement yang kurang bermasalah eh? Kurang apa? Kurang waras. Tak ada, tak pernah. Kalau Aira dekat-dekat pun ada je cari lain. LDR kalau kurang paling teruk. Asal lah. Ya, betul. Kenapa pula? Okay, next. Tak ada siapa setuju dengan Aira. Betul lah. Siapa setuju? Dia setuju apa? Ya. Okay. Benda ni jadi kat diri sendiri. Boleh jadi kat dia sendiri. Pengajaran dia untuk kaum lelaki, walaupun pun jadi, tolong jujur. Sebab jujur tu penting dalam relay. Kalau korang setakat nak main cinta monyet, nak menipu, menipulah. Kalau relay tu sampai ke hujung nyawa korang, jujur je lah. Itu saja. Okay, Am nak jawab. Okay, untuk Intan betul. Dalam hubungan tu memang kena ada kejujuran nak bertahan sama. Bukan dalam hubungan je kena ada kejujuran. Dalam amalan apa ada kejujuran juga. So bila Am dah jujur dengan Ilya, macam mana kita nak beat balik benda tu, nak buat kepercayaan tu balik. Sedangkan susah. Dan kita kerap orang kata apa, dia ganggu tau. Sedangkan Am dah bagi habis kata putus lah. Dia macam ni Am. Kalau you rasa benda tu you patut elakkan untuk kan dua pihak kan? You dengan Ilya and Alia. Yeah. Kalau you rasa you tak nak benda tu berlarutan kalau you dengan Alia, kalau you tak nak apa buat you, macam mana you cakap you tak boleh nak tunjuk kat Ilya yang you ni tulus. You apa macam mana you jauhkanlah daripada orang yang terdekat. Maksudnya macam apa yang kita nampak sekarang, apa yang I tengok sampai sekarang, benda tu dah berlaku dekat diri I juga. You still macam nak jaga hati Ilya dan jaga hati Alia. Why not you tak jaga hati Ilya saja daripada jaga hati Alia? Apa bukti Intan I jaga hati Alia sedangkan I nak Ilya? Kenapa you nak jealous kalau Hakim suka dia? Mana ada jealous? Suka dia. Apa bukti you kata I jealous? Itulah penipu lelaki. I dah nampak dah. Riak muka apa? Ambil Alia balik. Mana ada? I dengan Ilya je lalu. Betul tanya Ilya. Call Alia. Untuk apa? Tak tahu waktu malam. Ajak lepak jamik. Am ajak diorang. Hakim ikut. Hakim tak ikut lah. Betul Hakim tak ikut. Jangan pala tau. Hakim yang tipu. Betul lah. Kenapa tak suruh Hakim saja yang call Alia? Mana juga. Hakim tak ada nak call dan tu. Orang lain boleh temen. Akin kata dia nak ikut. Dengar ya, Akin nak ikut. Tapi the problem ni bila dah sampai sana, kejap. Kesudah sudah balik tak sampai.
Tu yang jadi problem bila statement cakap dia tak nak ikut, sedangkan Abang dah ajak dia ikut. And Abang tak ajak si Alia ni keluar berdua. Abang mesti akan ajak korang nak lepak makan sekali. Abang lalu cakap, Ilya nak makan apa? Yang kita bungkuskan untuk you. Tapi Alia tak ajak, dia hantar ke balik. Dia apa? Dia hantar ke balik. Dia hantar sama balik? Dah, dia mana balik? Haa, dalam kereta tu kan ada korang. Okay, so tak apalah kita pergi next. Mika. Mika, terkejut aku. Kenapa? Pada pendapat saya, pengajaran daripada cerita Iwan ni, kita tak sepatutnya nipu perempuan lah. Yang penting menipu perempuan? Perempuan pun tak ada tipu lelaki lah. Bukan, maksud saya jangan sesekali menipu. Kalau dah sekali tipu, perempuan tu susah nak percaya. Macam Hakim, dah sekali menipu, susah nak percaya dah. Lepas tu, ya tahu perempuan ni banyak bagi peluang. Peluang pertama, peluang kedua. Tapi, tapi tak seindah peluang pertama, Hakim. Lepas tu, yang penting jangan tipu lah, jujur je. Nak buat tu kena jujur, nak pergi situ kena jujur. Nak jujur dah. Apa? Nak cakap pergi MACD pun jujur. Jangan menipu. Tu je. Pergi MACD jujur maksudnya? Maksudnya tak, contohlah nak cakap dengan tak faham. Ni jangan kait dono, orang tak faham. Fan tak faham. Bukan, maksudnya macam ni. Dia nak cakap partner dia nak pergi satu tempat tapi dia tak cakap pun tempat apa. Padahal dia kat MACD. Lepas tu dia kat MACD tapi dia cakap dengan partner dia dekat rumah. Ha. Menipulah. Menipulah tu. Manipulation. Oh, lelaki tak ada menipu. Lelaki tak ada menipu. Lelaki tak ada menipu. Pengajaran bagi cerita Yuan ni adalah macam diorang cakap lah, setia satu. And then apa yang korang buat perlu jujur, sebab once korang dah tipu tu, lama-lama akan ada salah seorang tahu hati. Tak kisahlah perempuan lelaki, tak salahkan Iwan, tak salahkan Intan dengan tunang Iwan juga, sebab mana tahu kita ada kekurangan sebab tu lelaki tu dia pergi ke perempuan, contohnya Intan lah. End up lama-lama pergi dekat orang lama balik. Tak tahu kekurangan masing-masing, kita tak tahu. Itu je. Ada setuju? Ada setuju. Ada. Cakaplah ada. Pengajaran. Okay, in my opinion, apa yang jadi dengan Iwan tu, dia ending dia dia bagi tahu yang dia dah ada tunang, and dia accept, and dia dah takkan buat benda tu lagi. Kalau bagi Alia, benda ni masih tergantung lagi dan semua tak tahu lagi apa yang jadi. Hanya Alia tahu, Alia seorang je tahu. So apa yang kita boleh nilai sendiri bagi semua, kalaulah orang tu, lelaki tu buat kita, lepas tu dia try untuk comfort kita balik, kita akan rasa yang kita ni ada peluang lagi. Tapi bila saya tengok apa yang jadi kat diri saya, lain, berbeza, dua benda yang berbeza. Kejap dia okey, kejap dia tak okey. So I tak tahu I nak choose mana satu. And for me, kalau I betul-betul I memang nak try untuk move on, I sanggup keluar. Tapi the reason why I tak dapat keluar itu tanya Aman Azhan, and dia boleh bagi Iwan keluar, tapi I tak boleh keluar. I don't know why. Siapa cakap Aman bagi dia keluar? But the thing is, kalau dia tak prank benda tu, dia akan tetap keluar. And you bagi, you accept dia keluar. Why me? Why not me? You still nak I ada dalam ni. Kenapa? Ali okey?
sorry Adam, Adam. Adam tak faham apa-apa. Macam Adam kata tadi apa yang Ilya tersakiti juga kan. So Ilya tak apa, Adam tak faham Ilya. And betul tadi apa Ari kata jangan mainkan hati perempuan. Ini apa yang nak buat ni? Ada ada pernah tengok video-video tu ni? Tak. Cerita dia macam ni. Okay. Kiranya Am dengan Alia ni memang kawan. Tapi biasalah dulu kan, bila dah kawan, Am nak ajak tunang. Nak ajak kahwin lah. Sorry lah, kahwin lah, ketunang. Tapi bila dia dah terima nak kahwin, definasi Islam ni tunang. Cincin pun pernah bagi tanda Am nak ikat dia. Tapi keluarga dia pun masih tak tahu Am serius ke tak. Time tu COVID, dia tak sempat jumpa Am, Am tak sempat jumpa dia. And then Am bawa dia masuk dalam kerja because Am nak team ni lagi best, positif. Sebab Am kenal perangai dia seorang yang hyper. Team kita ni kebanyakan semua bungkuk, diam. Tapi bila masuk dia, meriah sikit. Meriah dengan so, negatif. So meriah dengan negatif. Dia je negatif bila you post benda yang patut orang tak tahu, tapi dia keluarkan kat TikTok. Itulah first, yang punca daripada semua tu. Andai kata kalau you tak post apa-apa, you tak tahu. Kita akan kalau pendam rasa buruk, tu sampai sekarang. You burukkan I kat depan kamera kan. Sebelum cakap ni, dengan orang, you cakap I penipu, penakut. Ya, macam cakap lah, benda tu dah jadi ya. Macam aku cakap, sekarang ni kita cerita pasal punca tu. Lepas tu Amal nak teka-teka lah lah, Am dah mengakulah. Sebab benda tu pun dah lama dan ia telah menggoyahkan hubungan Am dengan Ilya. You tak tahu ke feeling I lagi? You kalau dia sedih macam ni, kenapa tak bagi dia keluar? Kalau dia keluar, kalau dah perasaan dia tengok dia nangis. Okay, ada nak tengok dia keluar? Ada tu? Akhir nak, akhir nak tengok dia keluar? Tak, tak, soalan simple je. Hakim nak bagi dia keluar. Hakim nak bagi dia keluar. Ha? Korang jangan tanya soalan yang korang sini tahu, korang pun tak rela. Am boleh nak keluarkan dia anytime. Tapi korang tanya pada you, diri diorang, korang masing-masing. Okay, okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Dengar, dengar. Diorang dengan I, apa? Diorang dengan I satu lane. You atas I. You boleh buat apa yang you boleh buat. I boleh buat you. You leader. You ketua. You pengurus. You. Everything you buat. You boleh je. You boleh keluarkan I. Memang betul. Kenapa? Memang betul. I untuk boleh buang apa? You. Tapi kalau I buang you, betul eh? Alia, kalau I buang you, that's it. Tok personal sangat. Sangat personal. Ya, yeah, that's why lah I cakap. I tak nak buang you sebab personal. Daripada drag macam ni, cakap pasal personal je kan. Better I keluar, you try untuk cari orang baru. Cuma you bagi support I dengan Ilya sekali. Boleh tak? You try bagi okay, support dengan I. Okay, Ilya. Okay, go. Pergi. Buat. Buat depan I. I support you, okay? Support, I support you, okay? Mana-mana I akan support you. I akan buat video you guys. Boleh? Yes. Sampai tang I je ada masalah. Sampai tang I je masalah. Baik tak payah ada. Okay, Am bagi peluang kat Adam tu pujuk. Adam cakap lah apa Adam. Maksudnya bukan salah dia. Dia nangis. Am jangan kasar sangat dengan dia. Ya je lah. Ha. Betul tak Am panggil Adam? Sebab nampak Adam memang baik. Gunakan orang lain. Bukan gunakan orang lain. Kita tengok okay. Am tak kesian ke kat dia? Am tak pasal Adam untuk siapa dia berminat. Am tak kesian ke kat dia? Am kesian. Tapi ha. Ada cuba fikir. Adam kenapa tak kesian? Kenapa Am tinggalkan suara dengan dia tadi? Sebab Am marah. Selama ni korang tengok, ada pernah tengok sebelum-sebelum video? Ada yang tiga suara kat dia? Tak. Ada kena tengok sebelum-sebelum ni, cerita sebelum-sebelum ni, apa yang dah jadi, baru ada boleh letak conclusion dekat Am. Am jadi marah hari ni sebab Am dah tak tahu nak cakap apa dekat dia. Tapi si Am tak boleh naikkan suara dekat perempuan. Oh macam tu, takpelah bagi dia pukul cerita je lah, bagi dia boleh dia bersuara menjejik kita lah. Takpelah, lepas ni Am bagi semua talent, kalau tak puas tinggal Adam, semua jejik kat Adam. Tapi ada tak boleh tinggal suara kat dia. Boleh? Adam kena tahu Adam, bestie dia siapa Adam? Bestie, tapi duduk situ je tak cakap apa-apa. Ha? Bestie pun. Sebab tu lah cakap. Kali ni Am tak kisah siapa-siapa nak kawan dengan Alia ke apa semua. Am galakkan lagi. Kau asal. Saya gemuk. Cuba ai.
You should buy. You know, I support you dengan Ilya. I nak. Lepas dulu lagi I nak you support sebenarnya. I tanya baik-baik ni. I kalau dah jahat, I tak ada dah nak datang-datang sini. I tak cakap I jahat. I tak cakap I jahat. Cuma I tak nak benda ni drag lagi lama lah. Itu je. You nak I macam mana sekarang ni? You sini pelik I daripada pengajaran you kan. You cakap apa? You tahu tak apa Iwan. Yang you cakap kan? Tadi pun you peli-peli okay. I tau. Okay. I sabar tau. Iwan mengaku dia tunang adalah seni semua. So kiranya you tergantung dah I tak nak mengaku dan you nak cerita I sama dengan Iwan lah. So kiranya macam I kena mengaku. Okay lah, I memang tunang dengan you. Okay, kita kahwin. Alia, macam tu. I nak you jujur je, tu je. You nak jujur macam mana lagi? I dah cukup jujur lagi. I keluar dengan you, I ambil hati you. Tapi you tak faham tak I dengan Ilya macam mana? Okay. Satu je I cakap dengan you eh. Kita pernah ada isteri Ilya. Kita pernah sejarah. Tapi kenapa ada kedua dalam hidup I? Cuba. Orang kedua dalam hidup I. Dan I suka dan sayang dekat dia. Yes, I know. But Amanda Zahan, perempuan ni dia nak masa. Masa. You tahu tak? Dah bertahun-tahun you. Bertahun-tahun. Takkanlah sekejap you cakap, esok I berubah. Macam I cakap sebelum ni. Susah ke? You sekarang ada dua pilihan. Selain pada I. Susah ke? I bukan tolak tepi. Tapi I cuma nak bagi option dekat you. Susah ke you untuk pilih? You memang kalau ada masalah dengan you, you akan lupa. You letak kat orang lain. Macam tu eh. Lepas tu dulu Hakim, sekarang you try Adam je pula. Tak ada bercakap Adam ni apa semua. Adam make his choice. Dia yang pilih. Tak apalah Adam. Bukan. Tak payah dia lah Adam. Bukan, Adam memang bukan. Sabar je bagi dia tak. Adam memang tak tahu cerita. Sorry. Adam masuk campur lah. Tapi Adam tak nak tengok korang gaduh-gaduh. Tak nak tengok Alia nangis lagi. Macam mana Adam? Alia kalau Alia ada masalah cerita dekat Adam, tak nangis-nangis lagi ber. Oh, kalau Wawa cerita dekat Adam, Adam kasar dengan Wawa. Adam pun lebih kurang am je. Adam ayuh. Menaikkan suara juga. Aduh. Ha. Tiba-tiba. Aku tak cakap jangan masuk. Nanti Adam pening nak jawab. Adam, sebenarnya am dah cakap dah kat Alia tu. Apa, move on. Tapi dia, Alia tu still posting pasal Am. Am tak posting pasal dia pun. Ada posting. Itu pun sebab apa? Sebab Abang nak bergaduh lah. Tapi banyak lah Alia posting pasal. I suruh delete. Alia dah cakap kan, tolong delete video Alia. Dia tak nak delete. Dia sendiri tak nak delete. Tengok, dia mementingkan view, like. Tak berapa je dia post. Alia tu banyak sangat post. Adalah gurau lah. Macam je lah. Macam ni lah gurau banyak bagi banyak. Anggurau je. Okay. Bukan pasal you like bersama. Sekarang ni macam ni Alia. Okay, I boleh lepaskan you. Tapi kan, you tanya orang sekeliling dulu. Kita start dengan girls lah. Korang setuju tak Alia dikeluarkan? Tak. Okay, tanya diorang pula. Korang setuju tak Alia dikeluarkan? Tidak. Sebab sekarang ni betul, you sama link dengan orang. You tak ada masalah dengan orang. Masalah I dengan you adalah personal. Bukan berkaitan kerja. You datang je, you boleh masuk shoot. I tu you hilang pun, I pujuk isteri datang. Okay, kerja you boleh buat. Tapi bila you kata bab move on ni, yeah, kita faham. You cakap apa? You cakap yang perlukan masa. Dah dekat sebulan dah masa tu. Jadi bila kita dah bagi masa, then you rasa sekejap lah. Yang bertahun-tahun tu ku. Kenapa? Alia tadi kata kita satu lane kan. Tapi lane tu bermaksud family. So kalau boleh kita orang tak nak seorang pun keluar. Macam Iwan keluar tu sebab memang masalah tak dapat dielakkan. Tapi nasib baik si bengong tu prank. Tapi kalau boleh Alia, masalah macam ni tak yalah nak sampai keluar. Sebab kita satu lane ni family. Dalam kurungan family. Memang kita dalam satu lane. Okay. Atas Alia problem dengan Alia. Dia macam ni. Alia tak ada masalah dengan semua. Atas, tapi majoriti tak nak yang keluar. So kalau majoriti bawah tak nak Alia keluar, atas kalau dia keluarkan, kita boleh jadi marah.
Macam tu, faham tak? Ha. So kalau boleh atas dia tetap kena dengar cakap bawah untuk majoriti. Even dia boleh buat keputusan tu sendiri, tapi so sekarang ni macam ni lah. Kita bagi, kita tak macam Am tak kisah tau siapa-siapa nak keluar, dah cakap. Cuma the problem is Am nak bekerja dengan cara chemistry tau. Semua okay. Why not you bagi mic tu dekat Ilya, biar aku cakap dengan Ilya sekejap. Lepas Alia Ilya, lepas Alia Ilya, itu je lah. Lepas tu minta maaf dekat Ilya. Amin tak? Aku bagi dekat Ilya dulu. Boleh. You dah dengar apa yang kita orang berbual. You feedback pasal pengacaran tu dulu, boleh? Pengacaran yang mana? Yang tadi. Jangan benda lain, itu je. Pasal satunya bukan itu dia. Sekejap lagi. Apa yang Ilya dapat, actually Ilya unexpected yang dia nak keluar secara tiba-tiba. And then unexpected juga yang benda tu sebenarnya prank. Ya. Yeah. Then unexpected sebab partner dia boleh tolerate, boleh kasih lagi dekat sini. And partner dia seorang yang memahami. For me, macam awak? Susah nak dapat. For me, sibuk je potong, I cakap. Saya tengok awak macam dia cakap semalam sebiji je awak. Bagi saya itulah pengajaran dia. Pasal partner dia. Apa yang I cakap pasal macam you semalam kan? You ada rasa tak benda tu pasal you? Boleh. Apa yang Alia cakap tadi kan? You boleh buka hati I balik tak? Buka hati you balik tak untuk I? Part mana? I nak you. I tak nak ada gaduh. I dah proof yang I nak you. Kenapa susah sangat you nak buka? Kenapa susah sangat you nak merajuk teruskan tak nak cakap dengan I? You ignore I. You marah, you senyap. You bukan macam ni tau, Ilya. Kenapa? Kenapa I susah nak terima you? Sebab ni lah. You tak boleh settle masalah you dengan Alia. Okay. Kalau I settle masalah tu dengan Alia? Tengok je lah. Kalau you boleh buat ke tak? Kenapa you kena tahu seterusnya I akan terima you or tak? Sekejap, Ilya nak cakap. Okay. Sekarang you nak I ada dalam tip kan? Sebelum ni you cakap you nak apa daripada I. So sekarang I tanya you, you nak apa daripada I? You nak apa daripada I? Jawablah. Memang you cakap nak ada dalam satu team, family, I memang riuh apa semua. Ya, yeah. Tapi daripada your own side, you nak I buat apa? Untuk like grow lagi untuk you punya kerja ni. I nak kita happy macam dulu balik. Happy? Macam dulu? What do you mean? I nak kita terbuka daripada segi kerja yang I nak buat. Okay. So sekarang ni you pun dah rapat dengan Hakim, Adam. So I think Adam baru kenal kan. Jadi I think apa kata tak salah mencuba you bagi peluang kat diorang. You boleh. Maksud you peluang tu apa? Tak, bukan maksudnya. I faham. Nak mohon ni bukan senang. I faham. I bagi je you nak keluar dengan I ke apa semua, kita berkawan kat dia tak apa, tak ada masalah. I boleh teman je semua. Tak ada masalah, I akan ikut. Tapi satu je. Bagi peluang kat diorang juga. Sebab itu yang you nak kan? Betul? I akan buat sebab mulut you tau. Dia nak Alia dalam ni, so apa yang dia cakap tu Alia kena ikut. So I ikut apa yang you cakap. Kalau macam tu Alia keluar, sebab apa? Hakim akan terasa benda tu. Ni berkenaan scenes. Cuba tu Am guna ayat cuba bagi peluang. Cuba bagi peluang, bukan ikut arahan Am. Cuba bagi peluang. You kena ikhlaskan diri you berkawan juga dengan dia orang semua. Tak kisah. I dengan Hakim memang kawan. I dengan Hakim memang kawan, tak ada masalah pun. Masalahnya okey. Adam nak kawan dengan you buat video semalam. Tanya Adam. Adam okey tak dengan Lia? Betul ada cakap apa? Ada tak layan sangat Adam kan? Ha. Dia pun terasa. You kena fikir pada semua pihak ni. Time tu I tengah gaduh dengan you kan. Okey, betul. Memang ada cakap you nak gaduh dengan I apa pun semua tak kisah Lia. Tapi please bagi peluang kat dia orang untuk kawan juga. Kenapa tak terbuka sikit ke bagi peluang kepada orang? Tanya fans. Okey, kita tanya kepada semua fans team Amar Nazhani, saya nak tanya awak semualah. Okey.
korang nak tengok Alia bersama siapa sebenarnya? Adam, Hakim ataupun siapa kat sini? Komen kat bawah, komen. And korang ambil video ni, korang pilih sendiri. Bagi Alia berkawan dengan siapa yang korang nak. Apa dia? Pula Adam. Kenapa Adam Adam dengan Wawa ni ada problem lagi? No. Ah, tengok tu, cara dia layan Wawa teruk. Am tak kesian kat Wawa pula. Okay, okay. Bagi peluang kat Adam pula. Kita bagi peluang kat Adam. Dah, sekejap lagi Alia gaduh dengan Wawa. Tak nak, malas dah gaduh. Okay, tak apalah kalau nak bertengkar pasal Wawa ke apa semua tak habis, kita bagi Awi lah. Kita next step terus. Untuk Win, kalau macam kes Iwan dengan tunang dia tu, at least lah, kalau kita nak anak dara orang, kita kena ada sifat common sense tu sikit. Sebab macam tunang dia cakap semalam pasal fitting baju semua dia tak pergi, dia tidur. So benda tu dia macam tak ada sifat tanggungjawab dia nak halalkan anak orang. Macam tak ada, apa orang kata, lengai dia, dia buat lengai dia, dia buat macam benda tu tak penting. Sedangkan itu dah bagi harapan kat orang tu kan. So kena adalah sifat common sense tu dalam diri. Nak anak orang, buat cara nak anak dara orang. Bukan cara halai-balai macam tu. Tapi tak apalah, sebab dia pun cakap dia nak berubahan. So kita tengoklah. Yang tahu nanti tiba-tiba pula datang pula mengamuk lagi ke apa ke, ada kes kita tak tahu. Tapi insyaAllah tak ada apalah. Esok. Bagi Zira pula, macam nak cakap, paling penting jaga kepercayaan tu. Jangan rosakkan kepercayaan tu. Sebab benda tu akan merosakkan relay. Merosakkan diri, relay. Lepas tu akan bagi dia punya sayang tu pudar. Benda yang paling penting, Macam Abin cakap lah, tunang dia kan cakap pasal fitting room baju apa semua tu. Benda tu tak boleh dengan lengai. Benda tu perempuan akan terasa. Perempuan akan jadi macam, aku seorang ke nak kahwin atas pelamin ni kan? Aku je urus semua benda lah. Macam tu lah. Itu je. Okay, untuk Lia pula, macam diorang cakap, jujur. Sebab memang jujur tu sakit. Tapi bila someone tu tahu sendiri, benda tu akan lebih sakit lah. So untuk Iwan, hargai peluang kedua yang tunang dia bagi. Sebab tak semua orang dapat peluang kedua. Sebab bila dah dapat peluang kedua tu, dia takkan sama dengan first-first ni kan. Itu je kot. Okay, bagi Nuna pula, Iwan ni dia ada bagus dia, ada yang benda yang kita tak boleh ambil. Contohlah, kat benda bagus dia rahsiakan pertunangan, sebab pertunangan ni tak perlu pun dihibur-hiburkan. Hanya keluarga sahaja yang tahu, perlu tahu benda tu. Sebab dalam Islam pun tunang tak boleh hiburkan, yang perlu hiburkan kahwin. Apa yang kita tak boleh nak ikut dekat cerita Iwan ni, bila kita dah ada hubungan macam pertunangan tu, kita kena ada jaga feeling dekat someone tu. Contohlah, kalau Iwan dah ada tunang, Iwan tak boleh nak lebih-lebih dengan perempuan lain, sebab dia dah ada ikat tau. So benda tu kena elak untuk tak ada lebih lagi berlaku benda-benda yang buruk macam tu. Okay, I'm akan announcekan terus untuk konten partner minggu ni baru. Okay, konten partner minggu ni tak semua tukar, hanya a few orang je tukar . Okay, so minggu ni I'm akan bagi peluang untuk Syah dengan Intan. Sebab Syah, Intan tak ada partner dalam minggu ni, konten partner. And Rik, sebelum ni Rik buat dengan Aira dengan Intan. So Rik tak pernah buat dengan Awin kan. So kita try bagi Rik dengan Awin untuk konten partner minggu ni . Okay. Untuk Adam, minggu ni I'm akan bagi Adam dengan Alia dan Hakim. So korang bertiga adalah konten partner minggu ni. I'm akan bagi untuk korang buat baik chemistry. Lia, Ceman, Wawa. Boleh. Lia, Ceman, Wawa. Manakala Zira, Nuna, Ika, korang bebas minggu ni. Dengan Aira. Aira pun sekali bebas. Okay? Bebas. Am nak baiki hubungan Am dengan Ila. Itu je. Am minta maaf.
Boleh semua eh? Semua setuju eh? Semua setuju? So, kita jumpa next video. Alright, assalamualaikum.